Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shahada la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalimah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan lipat gunanya dapat sama-sama kita kumpul pada hari ini dan telah semayang maghrib secara berjemaah, dan kita akan sambunglah pula kita yang telah dalam insyaAllah. Okay, baik. Jadi kuliah yang telah lalu sudah masuk tentang zina. Satu dua kuliah yang lain dulu, dan saya sebut juga tentang riwayat. Saya rasa kita dah faham bahawa dia ada satu perkara yang terkejil adalah agama. Okey, baik. Hari ini kita nak masuk tajuk yang baru, insyaAllah ta'ala, berlaku zani. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, zalim artinya aniaya. Zalim ni selalu sebut tuan-tuan, perkataan Arab yang sudah dimulaikan. Zalim artinya menganiayi orang lain lah. Zalimi orang lain berarti menganiayi orang lain. Itu secara umumnya, dan juga dia kena dengan konsep zalim yang kita faham dalam bahasa Melayu. Walaupun zalim dalam syarak ni sebenarnya dia luas. Sama macam dulu lah pasal jihad saya sebut kan. Jihad kita duk faham berperang saja. Padahal jihad dalam syarak ni dia luas. Dan begitulah perihal setiap perkataan yang kita serap daripada bahasa Arab. Kadang kita serap bahasa dan maknanya. Kadang kita serap makna perkataan dia saja, makna lain. Orang Arab boleh sebut aibarah. Ibarat maknanya ialah lafaz. Orang Arab, orang Melayu biasa buat ibarat ni perumpamaan. Adalah satu dua perkataan yang kita ambil lafaz ni, tapi tak ambil makna. Sebahagian kita ambil lafaznya dan maknanya. Masjid, solat, yang lain-lain lah. Ada sebahagian kita ambil perkataannya, tapi maknanya kita tak ambil semua. Dengan sebab maknanya itu dalam syarak dia luas, maka tak mampulah bahasa kita nak sedut segala-galanya. Bahkan sebab dia bersabit dengan syariah kan, benda besar. Benda-benda besar kita ambil perkataan saja. Sama juga dengan zalim. Zalim ni bahasa Melayu mana kita ni orang ambil barang orang, zalim. Sepak terajar orang, zalim kan. Kita kena ke orang lain, ini yang ke orang lain, zalim lah. Kata zalim ni dalam syarak dia sikit meluas. Baik. Kemudian dia kata menganiayai orang lain seperti menyakiti badan atau hatinya, menindasnya sedangkan dia tidak sanggup membalas. Itu terpaklah. Namun ada yang mengatakan perbuatan tidak mengerjakan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah termasuk zalim kepada diri sendiri. Itu satu sudut zalim. Ada lagi yang mengatakan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya termasuk juga perbuatan zalim. Ini satu bentuk kefahaman dalam syariat. Kemudian dia kata Allah Ta'ala berfirman, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa zakarullaha kasiran. Wa antasaru min ba'dima zulimu wa sayaklamu alladhina zalamu ayyamu qalabin yang qalibun. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan dia mengingati Allah Ta'ala dengan banyak sekali, dan orang-orang yang diberi kemenangan selepas mereka dizalimi. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui sesiapa sahaja yang melakukan kezaliman ke tempat mana mereka akan kembali pada hari akhirat kelak. Dan Nabi sebut dalam satu riwayat ni ayat daripada surah Asy-Syu'ara ayat 227, dan dia kata Nabi SAW bersabda,
Mazalama qaida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardi yaumal qiyamah. Sesiapa yang berlaku zalim terhadap seseorang walaupun dia hanya mengambil sejengkal tanah, maka dia akan dibelenggu dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis Bukhari, hadis sahih, wajib kita beriman dengan ni kata ambil sejengkal tanah je. Ada apa sejengkal tanah? Sejengkal tanah kat KL ni berapa? Sekaki berapa? Ada yang RM500, ada RM1000 kan? Kata mahal lah tu. Kalau lebih kecil, yang kecil Nabi bagi perumpamaan orang ambil kayu suci orang lain. Man akhadha haqqa al-ghayr, Nabi kata bi ghairi haqqin dakhala an-nar. Siapa-siapa yang ambil hak orang lain tanpa hak, yang ambil je lah, Nabi kata dia akan masuk neraka. Hadis Muslim. Nabi pun tak, sahabat soalan tanya, ya Rasulullah, in kana qatiban min arab, kan, benda paling tak ada nilai lah, kalau dia ambil sebatang kayu subi je, nanti kayu je, tak ada harga pun, kan, 2-3 ringgit yang beli dekat kedai pun. Nabi kata wa in kana qatiban min arab, walaupun hanya sebatang kayu subi. Tadi sejengkal tanah tu ada harga lah, mahal. Ini apa, satu batang kayu subi bukan ambil orang punya, maka dia termasuk dalam hal itu. Nabi kata dakhalanna, dia akan masuk neraka. Ini dari segi kita zalim pada orang lain. Namun dalam syariat tuan, zalim ni ulama bagi begitu. Ramailah ulama yang bagi. Kalau tuan baca buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Mukashafah, walaupun adalah sebagai ilmuwan, kata buku tu bukan buku beliau, tak kisah lah. Dia sebut ada satu bab, babu zulm, bab zalim. Dan dia sebut jenis-jenis zalim yang ada dalam agama. Sama juga Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, sebagai Ustaz Mahdi Nasuh, ada buku beliau Tanbih Al-Ghafili. Saya tak pasti lah seorang ni ada tak ada. Satu buku yang baik lah untuk kita baca. Ada terjemahan Melayu, dulu-dulu ada terjemahan Indonesia, sekarang dah ada terjemahan Malaysia. Baguslah satu buku tasawuf yang amat baik. Walaupun dia tak ada lah bicara pasal hakikat, tarikat, benda yang sopong-sopong itu yang top lah dalam tasawuf si Nusantara. Tapi dia cerita betul-betul tasawuf para sahabat dan tabi'in setengah perkara. Alhamdulillah, boleh kita baca dalam baik. Kadang-kadang orang kita ni bila nak cakap pasal tasawuf, benda tu dia suka cakap, kan? Tarikat, makrifat, hakikat. Baik. Baguslah buku tu, kalau ada boleh beli tak suruh orang boleh baca. Ada disebut juga tentang pembahagian zalim dalam syariat. Dan banyak lagi dan yang lain, termasuk Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dalam banyak buku beliau, dia sentiasa mengketengahkan jenis-jenis kezaliman yang ada dalam syariat Islam. Pokok kepada zalim ini, banyaklah Nabi sebut zalim ini, banyak hadis dalam tuan-tuan muka. Dan ulama hurai banyaklah pasal zalim. Secara umumnya ada satu hadis yang menjadi pokoklah dalam bab jenis-jenis kezaliman. Itulah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik oleh Al-Imam Abu Na'im Al-Asbahani dalam Fadhiyatul Awliya. Buku beliau lah. Nabi kata az-zulmu salasatu dawawin. Nabi kata zalim ni ada 3 diwan. Apa nama diwan? Dewan ni ialah benda yang kita tulis kemudian kita himpun kat tu dah dewan. Amalan kita ni dia ada dia punya kategori-kategori dia. Salah satu kategori zalim ni dia akan terbagi menjadi 3 kategori. Nabi kata. Nabi kata pertama zulmun la yaghfirullah. Ada satu kezaliman Allah Taala takkan ampun sampai bila-bila. Tak pun. Seburuk-buruk kezaliman hak ni lah. Nabi kata yang kedua zulmun la yatrukullah minhu syai'an. Satu kezaliman lagi, ada peluang untuk Allah Ta'ala ampunkan, tapi Allah Ta'ala tetap akan menghitungnya habis-habisan. Kalau tadi tak ada peluang langsung lah, memang kena raka lah jawabnya.
tu sebesar-besar kezaliman yang kadang-kadang iblis ni dia tutup mata kita bagi benda ni tak nampak besar, sedangkan dia lah sebesar-besar kezaliman. Pak nombor dua ni dia zalim, tapi masih ada peluang untuk Allah Ta'ala ampunkan, adalah chance untuk dia masuk juga. Dan sebagainya tidak membatalkan iman, cuma Allah Ta'ala tetap akan memperhitungkan. Sampai hari kiamat esok-esok Allah Ta'ala akan hitungkan juga mana-mana haiwan yang menzalimi haiwan-haiwan lain dengan tanduknya. Kita benda dua ekor lembu, satu lembu besar ada tanduk, satu lembu tak ada tanduk. Kalau ada tanduk ni jahat, pergi duduk tanduk kalau tak ada tanduk. Allah Ta'ala akan bangkitkan juga haiwan-haiwan yang menzalimi sesama mereka. Mana Allah Ta'ala kata, Nabi kata la yatrukullahu min syai'an, zalim jenis ini Allah Ta'ala takkan biarkan. Allah Ta'ala akan hitung habis-habisan. Kalau haiwan Allah Ta'ala boleh tunjuk macam tu, manusia lebih-lebih lagi lah. Akhir sekali Nabi kata wa zulmun la yanfa'ullahu bihi, ada satu lagi kezaliman Allah Ta'ala tidak mempedulikan. Bukan tak peduli makna tak hirau, tapi Allah Ta'ala memberikan ruang yang luas untuk merahmati dan mengampuni yang lebih daripada orang tadi. Kalau tadi Allah Ta'ala boleh ampun juga, tapi orang ini lebih lagi lah. Baik, pergi satu persatu. Pertama Nabi kata diwanun la yaghfiruhullahu syai'an. Fa'ammal ladhi la yaghfiruhullah, Nabi kata asyirku billah. Faham lah, tak ada faham. Adapun diwan, kategori amalan zalim ini yang Allah Ta'ala tidak akan ampun selama-lama, Nabi kata asyirku billah, mensyirikan Allah azza wa jalla. Orang yang mensyirikan Allah ini, walaupun di kalangan orang kufar yang dah tentu syirik, walaupun di kalangan orang Islam juga sebahagian daripada mereka, dengan sebab kejahilan mereka, dengan sebab hawa nafsu mereka, dengan sebab tak tahan dengan setengah perkara, cari bomoh je dia. Bomoh ni dah sebati lah dengan masyarakat Melayu, tak ada cerita. Tak ada nak kata apa lah kita. La yaghfiruhullah, Allah Ta'ala tak akan ampun. Inilah sebesar-besar kezaliman. Sebab itu dalam surah Luqman, Luqman ni tuan-tuan, dia ni sebagai ulama kata Nabi, sebagai ulama kata dia bukan Nabi, dia orang soleh. Dia jumpa dengan jumpa dengan lain-lain orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, termasuk Khidir. Khidir bukan Nabi, dia orang soleh. Walaupun dia bukan Nabi, namun Allah Ta'ala segala perkara yang berlaku sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ada kepentingan syariat yang besar, Allah Ta'ala akan sebut nama dan Allah Ta'ala akan sebut ibadat. Antara ini adalah Luqman al-Hakim. Dia bukan Nabi, tapi Allah Ta'ala sebut nama. Allah Ta'ala bersaksi dengan kebenaran Luqman dengan satu surah yang penuh. Sama dengan surah Ibrahim, banyak tak pula dia Nabi. Sama dengan surah Nuh, Nuh tu Nabi. Luqman dia bukan Nabi, tapi Allah Ta'ala bersaksi dengan satu surah yang penuh. Dia ni orang soleh, dia ni waliullah. Nampak? Kita nak fokus pada cerita para wali, kita fokus pada cerita para wali yang adalah Quran, bukan yang ada di mulut-mulut manusia yang belum tentu sah kebenaran. Wali tu boleh terbang, wali tu boleh jalan tahi, terkenali boleh jalan tahi. Banyaklah cerita-cerita yang kadang-kadang sebagai usahanya tak sahih pun, kan? Saya belajar di sekolah tu kenali tu, cici tu kenali tu guru saya, tapi saya tak dengar pula mereka cerita yang belak-belak satu nenek mereka. Tak ada lah. Tapi cerita tersebar. Sebab itu cerita, kata-kata manusia ni boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kan? Ada bukti dia benar, tak ada bukti dia benar, tentulah benar dia. Cerita-cerita yang orang kata pelik-pelik lah, orang kita suka lah, dia panggil mitos. Mitos ni asal daripada agama Hindu, tapi dengan sebab kita ni banyak sangat pengaruh-pengaruh Hindu masuk dalam agama, jadi macam tu. Luqmanul Hakim, tuan-tuan, Allah Ta'ala bersaksi dengan satu surah yang penuh. Ini bapak segala wali yang Allah saksikan dalam Quran.
kita nak tahu apakah sifat-sifat wali yang betul, kita baca tafsir, baca surah Luqmanul Hakim. Dia pesan pada anak dia 7 atau 8 perkara yang besar-besar yang ada kepentingan dalam syarak. Nombor 1 dia kata apa? Ya bunayya. Ini orang kata dakwah pertama para nabi dan para wali, membawa manusia daripada ketauhidan, daripada kesyirikan kepada ketauhidan. Pak ni je pak betul. Pak lain pada ni tak betul. Membawa manusia daripada kesyirikan kepada ketauhidan. Nabi baik, wali baik. Dia kata ya bunai, dia mula-mula pesan hak nombor satu sekali. Kalau boleh buka sendiri lah, kalau boleh banyak membaca, banyak saya mahu buku-buku ilmu, dia jadi bekalan untuk kita esok. Kadang-kadang kita tak mampu nak beramal sebab dia perlu effort yang besar, tapi untuk membaca tak perlu effort yang besar. Baca saja, insyaAllah dapat ilmu yang baik. Dan ilmu ni bukan sekadar ilmu, kata ilmu Arabi, tapi dia adalah sebaik-baik amalan tubuh badan manusia. Luma kata dia bunai, wahai anakku. Dulu saya syedah dengan tuan. Mula-mula saya kuliah dulu bab syirik tu saya syedah. Tapi guna tadi dia kata, wahai anakku, ya bunai, la tu syirik billah, jangan kamu syirik pada Allah. Jangan kamu syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang amat besar. Syirik ni satu benda yang zalim. Dia zalim. Bahkan dia lah sebesar-besar kezaliman. Bahkan contoh yang dibawa oleh setengah ulama, dengan sebab iblis ni dia nak pusing kita. Antaranya apa yang dimisalkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia kata aku Saudi, ulama besar Saudi tu. Banyak fatwa dia yang dipakai seluruh dunia. Cuma sebahagian orang kita tu kata Saudi Wahabi, Saudi Wahabi dah habis-habis. Padahal ilmu beliau amat tinggi dan besar nilai. Disebut perumpamaan dalam bab syirik ini. Bukan dia seorang lah, ada ulama yang sebelumnya. Kita baca. Dia kata dua orang yang melakukan dua-dua benda yang jahat. Seorang dia berzina dengan ibu, seorang lagi dia mensyirikkan Allah Azza wa Jal dengan pergi jumpa bomoh-bomoh untuk satu-satu hajat. Akhirnya bomoh tu guna dengan cara yang syirik. Ini berlaku lah sebab kita pun kan menurun tuan syirik. Tuan-tuan buka Jakir punya fatwa, Selangor punya fatwa, menurun syirik. Tapi beberapa yang ada bahkan di Selangor pun dia ubah dengan cara menurun. Kita boleh keluar fatwa, tapi kita tak boleh nak tangkap daripada kuali kan, menurun syirik jelas tau. Tapi banyak tempat-tempat yang menurun masih ada orang pergi kan, bukan kita lah, ini cerita orang lain lah, masyarakat kita. Dia kata dua, satu berzina dengan maknya, satu lagi dia jumpa bomoh kuhal kahin, dia jumpa bomoh ada hajat kereta hilang, dia jumpa bomoh, dia jumpa satu bomoh. Bomoh ni kata kereta tu cik ni duduk sebelah Johor ni, nanti saya panggil main kan? Tak puas hati dia pukul bomoh seorang lagi. Bomoh seorang lagi pula, kereta cik ni duduk belah-belah utara ni kan? Itu pula kan? Dia kata yang pertama tadi akan dihalau daripada kampung, akan dihina sehina-hina. Mana ada manusia yang berdina dengan ibu tu? Mesti orang hak ni relax je, orang tak beritahu pun hak pergi jumpa bomoh ni kan, minta hajat. Akhirnya bomoh tu biasalah amalan sebagai besar berbomoh ni syirik, baik jampinya, baik amalan-amalan ni. Relax, dia pun tak kerti. Macam kita kan, kita tak ambil tahu bomoh, tapi patutnya hak ni lah kita kena fokus ni. Dia kata orang akan mencerca dan menghina manusia yang berzina dengan ibunya, tapi dia akan membiarkan orang yang mensyirikkan Allah melalui jalan kahan bomoh. Relax, dia pun tak kerti. Ini satu bentuk tipu daya iblis dalam nak memalingkan manusia daripada ketauhidan kepada kesyirikan walaupun sedikit. Untunglah Islam ni tuan-tuan, dia tak minta kita korek cari gali perbuatan yang kita lakukan. Orang yang zahirnya Islam, dia akan dimuamalahkan sebagai Islam.
walaupun dia pernah mensyirikkan Allah azza wa jalla. Apa mana syirik? Keluar dari agama. Itu mana syirik? Tepatan imannya. Dia tidak Islam lagi. Tapi dia kerana kita Islam, kita hanya memperlakukan kepadanya perkara yang zahir-zahir. Kan? Dah nama dia Muhammad. Dia pun pernah pergi suruh orang kita. Dia orang Islam. Bila dia mati, dia akan ditanam, dia akan dimandikan, dia akan dikapankan, dia akan ditanam, dia akan disolatkan. Walaupun pada hakikatnya dia terkeluar dari agama, tapi kita tak disuruh supaya siasat. Orang yang mati, nama dia bukan Islam, nama Elizabeth. Kan? Tapi orang cakap, sahabat dia kata, ini dia masih Islam. Tapi tak ada bukti. Sebab sebagian besar orang masih Islam, dia sembunyikan. Banyaklah alasan dia, keluarga dia, dia sembunyikan. Tapi tak ada bukti kita nak kata dia ni Islam. Kita tetap kena, dia tetap akan dilakukan umpama orang Kristian, umpama orang bukan Islam. Tak apalah. Sebab apa yang kita lakukan di atas muka dunia ni hanya yang zahir saja. Walaupun dia dilakukan sebagai seorang kafir, hakikatnya dia Muslim. Tapi dia tak Muslim di sisi Allah azza wa jalla. Sama juga dengan orang Islam, walaupun zahirnya Islam, tapi hakikatnya dia telah kufur. Dia tetap kufur di sisi Allah azza wa jalla. Cuma kita diperlakukan begitu. Nampak? Sebab kita Islam. Islam ni dipanggil yuhkam bisawahir. Dia ni hanya, kita hanya menghukumkan yang zahir. Selagi kita tak lihatlah dia duduk, dia pergi sembah pokok, kita buatlah macam Islam. Tapi hakikat insyaAllah azza wa jalla kita dah tahu. Kita je tahu apa kita kena lakukan. Amalan kita ni sebagai besar manusia boleh tengok. Sebagai besar kita boleh sembunyikan. Tak ada siapa tahu melainkan kita dengan Allah. Contoh dia macam tu. La yaghfirullahu syai'an. Kata Luqman, ya bunai la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan syirik pada Allah. Inilah sebesar-besar kezaliman. Zalim orang nombor satu. Sampai bila-bila Allah tak datang. Nampak? Ibn Usul, tuan-tuan duk baca ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita al-jumaat. Bahawa yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kamu mati melainkan di atas Islam. Mati di atas iman. Islam dan iman ni benda sama lah. Ada kalanya dia sama, ada kalanya dia tak sama. Tapi dasar dia sama. Bila Allah Ta'ala sebut Islam, dia merahmi iman. Bila Allah Ta'ala sebut iman, dia merahmi Islam. Dan begitu juga dengan Nabi SAW. Yang kamu mati mereka di atas Islam ataupun di atas iman. Nampak? Sebab itu kita bila orang nak mati, kita kena talqin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu orang talqin mahluk satu pada orang yang lazim. Biar dia kembali dengan kaya itu. Sebab paling penting. Bahkan itulah tanggungjawab utama ahli keluarga kepada mak bapak apa keluarganya yang nazam. Itulah. Orang yang datang nak baca Quran, bagilah dia baca. Kita banyak takdir pada dia, pada dia. Baik, itu syirik orang nombor satu. Na'udzubillah min zalik. Hak ni hak paling kita kena elakkan. Paling kita kena elak. Jangan sekali-kali kita terlibat. Bahkan segala perkara yang ada usus-usus sedemikian, kita tinggalkan tuan-tuan. Baik, yang nombor dua, Nabi kata la yatrukullahu minhu syai'an zulmun ibad ba'duhum ba'd. Satu lagi kezaliman ialah Allah Ta'ala tidak akan membiarkannya. Allah Ta'ala akan hitungnya sampai habis-habisan. Itulah kezaliman manusia sesama mereka. Pak tadi lah ambil harta orang, pukul orang, pak bersabit dengan orang lain. Pak ni Allah Ta'ala akan hitung satu persatu. Jangan sekali-kali kita ambil harta orang, walaupun harta mak bapak kita yang telah diamanahkan untuk kita jaga. Apa ni berlaku? Kan? Orang tua kita bagi sekeping tanah untuk kita jaga, dia tak bagi kita pun. Bila orang tua kita mati, kita cakap lah kat dia balik kita, mak dah bagi aku tanah ni. Padahal kita bagi hibah. Orang tua nak bagi hibah pada anak-anak, hari ni dia mesti ada bukti. Mesti ada bukti. Tak ada bukti, orang lain boleh cungkir lah. Boleh. Boleh ni balik. Itu satu bentuk. Kita ambil harta orang lain. Janganlah kalau boleh jangan. Apa yang hak orang lain kita beri.
Apa yang patut dibahagi-bahagikan, kita bahagi-bahagikan. Kita jangan tamak harta, jangan tamak wang, melainkan apa yang kita cari dengan jalan yang halal. Nampak? Contoh dia macam tu. Jadi yang tadi saya dah sebut, Nabi kata siapa-siapa yang ambil hak orang lain, Allah Ta'ala akan pastikan dia ni masuk neraka dan dia akan di azab. Maka sahabat tanya, walaupun aku ambil seketul kayu sufi, Nabi kata walaupun seketul kayu sufi tak ada nilai pun, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla dia ada nilai yang maksud. Tak boleh kita ambil hak orang lain. Bahkan mana mungkin Allah Ta'ala membiarkan kita menzalimi dan ambil hak orang lain. Sedekah perkara itu bukan sahaja Allah Ta'ala haramkan ke atas kita, tapi juga Allah Ta'ala haramkan ke atas dirinya. Ya ayyuhan, dan Allah Ta'ala kata, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalam. Hadis sahih Muslim, hadis kursi. Ini satu bentuk wahyu, tapi dia bukan Quran. Di hadis kursi, kata-kata Allah disampaikan balik oleh Nabi Allah dalam hadis demi hadis kursi. Bukan kata-kata Nabi, kata-kata Allah. Nabi sebut balik. Dari Abu Zar, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ya ibadi, wahai hamba-hamba, ini haram tu zulma ala nafsi fala tazalam. Aku sendiri telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Kamu lebih-lebih lagi dah, jangan zalim pada orang lain. Nampak? Orang putih kata, what you give, you take back. Apa yang kamu bagi, benda tak baik, kamu akan dapat balik suatu lagi nanti. Kan? Kita ambil harta orang lain, contohlah. Ambil sikit je tuan. Tapi esok, Allah Ta'ala ambil 2-3 ganda lagi. Dan hutang pun tuan-tuan termasuk dalam hal ini. Siapa-siapa yang ada hutang, cepat-cepat rangsaikan sebelum tutup mata. Rangsaikan. Dulu-dulu kita ada tak bayar hutang siapa-siapa, dia dah meninggal, bagi pada waris. Hutang tak boleh. Kita tak boleh mati melainkan kita kena rangsaikan segala hutang yang kita ada. Nampak? Sebab walaupun hutang ni bagus kan, boleh hutang, tak ada masalah. Nabi pun pernah berhutang dengan orang lain, tapi kita kena rangsaikan. Kena rangsaikan. Nabi pernah satu ketika tuan-tuan, dia tak nak solat orang yang ada hutang. Bukan sebab dia kafir, dia Muslim, dia sahabat Nabi kan? Tapi Nabi tak nak semayang. Ketika Nabi berjanazatin, faqal hal alaihi min dain? Faqal kata la. Fasalla alaihi wa amarahu bis salat. Satu hari Nabi bila nak semayang, Nabi akan tanya, orang mana ada hutang tak? Ni orang mati lah. Sahabat kata tak ada. Hadis sahih, tak Bukhari Muslim, dah Abi Qatadah. Kata tak ada. Nabi pun semayang, sahabat lain pun semayang. The next, ada pula jenazah, Nabi akan tanya benda yang sama. Ada hutang tak? Ada hal yang minta, hutang. Sahabat kata ada. Hal tarakah min syek, dia ada tinggal harta tak untuk kita lunaskan hutang? Sahabat kata ada. Nabi semayang. Sama juga kita bila kita orang tua kita meninggal, ataupun adik-adik kita meninggal, kita kena ingatkan anak-anaknya. Langsaikan dulu hutang bapa-bapa kalau dia ada. Nabi kata, oh, dia ada harta dah, dia tinggalkan untuk melangsaikan hutangnya. Tak adalah harta di sini. Nanti harta tu melangsaikan hutang. Nabi pun semayang. Ada satu lagi jenazah, tak ada. Ada hutang, tapi harta tak ada. Nabi tanya, hal alaih min dain? Ada hutang tak ni? Sahabat kata, nah, ada. Hal tarakah min syek, dia ada tinggal apa-apa lah. Sahabat kata, lah, tak ada. Miskin, berhutang tak bayar. Kan? Hutang ni tuan-tuan, kalau miskin betul-betul lah, sampai dalam asnaf, dia boleh minta dengan zakat. Memang ada peruntukan untuk asnaf. Orang yang berhutang dalam hari ini ada. Ini mungkin orang berhutang kan, sebagainya berhutang tapi tak bayar. Dia boleh bayar, dia tak nak bayar. Hal ni hutang ada. Nabi tanya, ada harta tak yang ditinggalkan yang boleh kita bayar hutang? Tak ada. Tak ada tu boleh jadi tak mampu atau Allah tak nak. Nabi kata, sallu ada sahih, sembahyanglah ke atas sahabat. Orang tak ada duit nak bayar hutang pun, dia kena usah untuk bayar hutang. Kalau dia tak ada duit sendiri, dia boleh ambil daripada Baitul Mal, boleh ambil daripada zakat. Cerita dia, dia kena selesaikan hutang sebelum dia mati. Bahkan orang yang mati syahid pun tuan-tuan,
diampunkan seluruh dosa yang dibuat, melainkan dosa hutang Allah Taala. Yufar li syahid kulla zambi dan kata ilatain. Hadis saya Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Diampunkan seluruh dosa bagi orang yang syahid. Syahid ni berperang kan, mati, pergi perang mati, syahid. Nabi kata diampunkan seluruh dosa, dicin dosa, satu dosa je tak boleh hapus. Dan kita ada hutang. Mana benda besar kita bersama lah ya. Anak-anak kita tuan-tuan ambil PTPTN tu dia bayar. Buat masa ni dia kena bayar sebelum ada berlaku pertukaran kerajaan ke apa benda, tak kisahlah, ataupun kerajaan bagi diskaun, kena bayar. Berhutang dengan siapa pun kena bayar. Sistem hari ni dah lebih baik lah daripada sistem dulu. Dulu dia punya interest tinggi. Sekarang ni sistem bujrok, dia 1% memang tak mau bantah lah. Dia pun dah tukar kepada konsep syariah. Tuan-tuan boleh bayar PTPTN. Anak tuan-tuan balik konsep bujrok buat dia dapat. Kalau boleh potong gaji, potong gaji. Tapi nak kita nak kena bayar kan. Paling sikit RM50 sebulan pun boleh bayar. Dia nak kita bayar. Tapi hutang wajib dia bayar. Tanya ustaz pergi cek, kita kena bayar. Kita kena bayar. Itu kan hutang kerajaan. Kerajaan wajib tanggung kita. Tak semestinya. Tak semestinya. Umar Al-Khattab tuan-tuan, masa dia di khalifah, dia perlu kos untuk nak menguruskan perairan pokok petani. Walaupun dia pemerintah, dia kerajaan, dia boleh buat free, tapi dia masih mengutip wang daripada petani-petani untuk nak menguruskan perairan ini. Perairan ini untuk korang punya. Korang yang nak salih kan, korang nak bagi duit aku, tak nak buat, nak jaga saluran. Sama juga dalam pendidikan ini. Nampak? Sama juga. Jadi, kalau mampu, kena bayar. Baik, itu nombor dua. Yang ketiga, Nabi kata wazulmun la yaqba'ullahu bihi. Satu lagi kezaliman, Allah Ta'ala tidak akan mempedulikannya. Maknanya Allah Ta'ala akan mengampunkannya. Tak ada peluanglah untuk Allah Ta'ala beri petunjuk kepada dia. Itulah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Zulmun ibad anfusuhum. Zalim seorang hamba kepada dirinya, terutama bila dia tidak melakukan perintah-perintah Allah. Dia tak semayang, dia tak mudarat orang lain, dia mudarat diri dia sendiri. Dia tak puasa, dia tak buat ibadah yang aku semua. Itu konteks orang nombor tiga tadi lah. Dia menzalimi diri dia sendiri. Dapat ni Allah Ta'ala orang paling ringan lah. Tapi tidaklah kita boleh ambil ringan kan. Kalau ikut dalam hukum Cina dan Islam, orang tak semayang wajib dihukumkan bunuh. Dalam mazhab Syafi'i, orang tidak semayang wajib dibunuh betul. Cuma mereka tak sepakat berapa waktu semayang yang ditinggalkan. Sebagian kata 3 waktu solat. Abu Isa Syirazi kata 2 waktu solat. Sebagian kata 1 waktu solat. Dan ini pandangan Al-Imam Syafi'i sendiri. Al-Asr fi mazhab Syafi'i ayyubtal, dia kata mentarkas solat salatan wahidah. Kena siapa yang tinggalkan solat 1 waktu, inilah yang paling baik dalam mazhab Syafi'i. Ini bukan kerana ada kena, tapi masih kena ambil berat. Tapi di sisi Allah Azza wa Jal, benda ni Allah Ta'ala boleh ampunkan terlebih dahulu masuk. Dari segi hukum tu lain lah. Tapi nak cerita dari segi, di sisi Allah Azza wa Jal, Allah zalim macam ni. Dia zalim pada diri sendiri. Dan Allah Ta'ala ada peluang lah untuk mengampunkan. Dan kita tanggungjawab sebagai Muslim, kita cuma nasihat. Nasihatkan dia, ajak dia bagi manusia, ajak dia bagi surah, semayang bersama-sama. Sebab sebagainya daripada kita masih lagak, mereka umur dah mencuci usia 60 tahun, 50 tahun, masih belagak macam orang muda, masih tak pergi semayang Jumaat. Kalau orang 60 tahun tak pergi semayang Jumaat, ni problem besar. Kita kena beritahu lah. Dan kita kena tengok juga lah sahabat-sahabat kita yang jadi macam ni. Kita nasihat setakat kita mampu, insyaAllah. Boleh. Jadi 3 bentuk kesalahan ini perlu kita jauhi. Pertama, zalim kepada Allah, mensyirikkan dia. Kedua, zalim kepada manusia yang ambil hak orang lain ataupun memudaratkan mereka. Yang ketiga, zalim kepada diri kita sendiri. Itulah bagaimana kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, terutama yang wajib-wajib lah, yang sunnah tu lagi lah, yang wajib-wajib yang kita puasa kita dah sempam. Boleh. Jadi saya rasa dah isyak tu, imam yang dah isyak. Korban sepuluh berapa? 7. 7?
Okey. Okay. Ada yang tanya apa pasal korban? 7 ekor, 7 kali 7 kali 7, 49 awal lah dia masuk. Ha? Kita untung masa-masa Syafi'i ni dia tak wajib. Ha? Kalau sebagai ulama lain dia kata wajib. Siapa yang ada wang lebih daripada nilai korban, dia wajib korban. Tak korban berdosa. Itu pandangan alimah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Pasal Nabi larang dalam riwayat sahih orang yang tak korban, tapi dia mampu untuk datang ke masjid. Nabi kata makanan lahu syah walam yudahi fala yakribanna masjidana. Siapa-siapa yang ada wang tapi tak nak korban, Nabi kata jangan sekali-kali datang ke masjid kami. Hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Okay, baik. Jadi kita kalau ada wang kita korbankan. Tapi ada juga lah semua riwayat macam Umar Al-Khattab. Dia tidak korban setiap tahun. Ada tahun yang dia korban, ada tahun yang dia sedekahkan. Pasal apa? Pasal dia tak nak tunjuk ke orang korban ni wajib. Tak ada setulah kita kata sunnahnya. Ada satu waktu Sayyidina Umar dia tak korban, tapi dia bahagi-bahagikan wang nilai korban kepada pembantu-pembantu. Macam tu lah. Tapi dia tetap masih mengeluarkan sedekah pada hari itu. Okay, baik, jadi saya setakat itu dulu. Apa yang baik datang kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kelemahan itu daripada kelemahan kita sendiri dengan takdirnya. Mudah-mudahan kita dapat baik kelasi sebanyak. Kul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis tadi kafarah dan surah Taha.